Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jumpa lagi dengan saya Jeffrey Bruning di channel Cahaya Nurani. Kali ini saya akan mempersembahkan satu amalan kosam yang sangat dahsyat dan luar biasa, yaitu kosam nariyah. Pada suatu hari datanglah teman saya ke rumah. Dia menceritakan, dia mengeluh tentang banyaknya kejadian atau hal-hal ganjil yang terjadi di rumahnya. Jadi, setiap malam itu banyak kejadian, suara-suara, bayangan-bayangan yang mengerikan, yang membuat seisi rumah itu, anak-anaknya, dia mempunyai 3 anak. Yang pertama anak wanita yang berumur 20 tahun. Anak yang kedua laki-laki itu berusia 11 tahun. Dan yang terakhir anaknya itu baru berusia 5 tahun. Jadi dengan kejadian ini, anak dan istrinya mengeluh dan ingin pindah rumah. Dan ini bukan rumah sendiri, tapi rumah kontrakan. Dia itu mengontrak untuk 2 tahun. Dan baru dia jalankan 3 bulan, banyak peristiwa-peristiwa gaib mengerikan. Sehingga mereka tidak betah dibuatnya. Seperti suara-suara, bayangan-bayangan, atau kadang-kadang benda-benda bergerak. Dan bahkan mereka sering bertengkar. Ya, sering bertengkar. Dan teman saya ini yang bernama Muslim, ya Muslim namanya, ini hampir saja membunuh istrinya karena seperti dia dimasuki satu kekuatan yang dia tidak bisa mengendalikannya. Jadi dia mengeluh, meminta kepada saya agar saya membuat entah itu melalui media garam ataupun air agar rintangan atau gangguan-gangguan seperti ini segera lenyap dari rumahnya. Lalu saya memberikan saran, sebaiknya saya akan memberikan satu amalan yang bila diamalkan, Anda dan sekeluarga ini akan aman, tentram untuk selama-lamanya, dan hilanglah perasaan ngeri, takut terhadap hal-hal gaib maupun pasukan-pasukan jin atau setan yang mengganggu rumah Anda, Anda dan keluarga Anda. Lalu saya berikan kosam nariyah ini. Ya, saya berikan kosam nariyah ini agar diamalkan. Kalau bisa setiap habis sholat fardu, paling minim 1 kali. Lihatlah, Anda akan segera merasakan hasilnya, ya. Karena asma atau kosam ini akan membakar jin, setan, serta pasukannya, ya. Juga ilmu-ilmu hitam atau black magic. Kemudian singkat cerita,
diamalkan ini. 3 hari kemudian dia telepon saya. Dia katakan bahwa rumahnya telah aman dari gangguan-gangguan tersebut. Dan dia sesuai dengan instruksi saya mengamalkan kosam ini sambil dibayangkan sebagai benteng ya dari rumah ini, sehingga insya Allah gangguan-gangguan seperti itu tidak akan terjadi lagi. Dan selain itu, setelah mengamalkan kosam ini, rezekinya pun berlimpah ruah. Rumah tangganya jadi tenang, tentram, adem, sentosa. Ya, yang tadinya sering bertengkar, sering tidak betah di rumah, menjadi betah di rumah. Ya, jadi tenang, tentram, damai, penuh dengan kasih sayang. Dan usahanya pun semakin maju. Dan inilah cerita dari kehebatan dari kosam Nariah ini. Oke guys, dan untuk memperampuh dari amalan ini, saya akan juga mengadakan satu transfer ilmu hikmahnya. Oleh karena itu, tolong ada sediakan 1 gelas air putih. Oke, sekarang dengarkan instruksi saya. Pejamkan mata. Kalau saya bilang mulai, Anda baca suratul Fatihah dalam hati Anda. Mulai, Anda baca suratul Fatihah dalam hati Anda. Stop, buka mata Anda. Anda tiup air yang tadi di hadapan Anda. Lalu Anda minum. Oke guys, gimana rasanya? Kalau Anda merasa seger, nikmat, nyaman, insya Allah ini tandanya Anda berhasil. Akan berhasil menyerap ilmunya dan juga berhasil menyerap transparan saya. Tetapi kalau Anda tidak merasakan apa-apa atau merasakan ketidaknyamanan, gelisah, ya, berkeringat atau gatal-gatal, Anda tidak usah kecil hati, Anda tidak usah patah semangat, ya, karena ini pertanda bahwa semua hal-hal buruk, semua hal-hal negatif ataupun ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, insya Allah disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, saya rasa cukup. Namun sebelum kita berpisah, jangan lupa Anda tekan tombol subscribe dan loncengnya. Dan inilah redaksi dari amalan kosam Nariah yang dahsyat itu. Selamat mengikuti. Tentu yang pertama, kita hadiahkan suratul Fatihah kepada ilahdutin Nabi Muhammadin SAW al-Fatihah 1 kali. Disambung dengan ilahdutin Nabi Khidir alaihissalam al-Fatihah 1 kali. Dilanjutkan dengan ilahdutin Syekh Abdul Qadir Jalani al-Fatihah 1 kali. Lalu ilahdutin Syekh Imam Ali Al-Buni al-Fatihah 1 kali.
kemudian dilanjutkan dengan Assalamualaika ya Sayyidana Syekh Imam Ali Al-Buni warahmatullahi wabarakatuh. Ini dibaca 3 kali ya. Lalu dilanjutkan dengan ya khutsa, ya khutsa, ya khutsa, ya khutsa, ini dibaca 3 kali. Jadi setelah Assalamualaikum ya Sayyidana Syekh Imam Ali Al-Buni warahmatullahi wabarakatuh 3 kali, lalu dilanjutkan dengan ya khutsa, ya khutsa, ya khutsa, ini dibaca 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca kosamnya, yaitu sebagai berikut. Ad'ukum ya maksarul arwahut tohirotil muti atilahi robbil alamin wabil asmailati kholakakumullahu biha wahiyal maktu baktu ala palaki syamsi bisah syahin ya soy mawiyin ya wayudin bahyal yuhin arkaz yazin bahya buhin hai buhin nurin nurin hai sabuhin kasro ya wabin syalkhubin yaknas, ini yaknas ya, itu bukan S tapi A, mesti yaknas akumin yaklas syakumin baklas akumin al syakumin saw solin hai barsin yad ubin tabaroka nuron nur mudabbirol umur khosimal jababiroti haikin azibuni ya maksaron nariyati pihaki masabat abihil malaikatu pilakis syamsi, ini dibaca 1 kali ya. Jadi arkayazin bahya buhin hai buhin nurin nurin hai sabuhin kasro yawabin sayhubin yak yaknas ya akumin ya ya kelas sakumin bak kelas akumin al sakumin sau solin hai barsin yat ubin tabaroka nuron nur mudabirol umur kosimal jababiroti haikin azibuni ya maksaron nariyati pihaki masabat abihil malaikatu pilaki samsi ya. Ini dibaca 1 kali setiap habis sholat fardu 5 waktu. Oke guys, saya rasa cukup sekian. Dan sebelum kita berpisah, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. Dan sekali lagi saya titip pesan agar Anda benar-benar menjaga sholat 5 waktunya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.